Warga desa Jatisari, kecamatan Jenggawa, Jember mendadak gempar saat mengetahui adanya seorang perempuan yang tewas akibat dianiaya oleh suaminya sendiri. Tangis histeris keluarga tak terhindarkan saat menerima jenazah seorang perempuan bernama Miswati diantarkan oleh tim medis yang sebelumnya sempat dirawat di puskesmas usai mendapat perlakuan penganiayaan dari sang suami. Para tetangga pun tak ada yang mengetahui bahwa pasangan suami istri itu sedang ada konflik rumah tangga. Mereka baru tahu setelah adanya pihak kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari warga, sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban sempat terjadi pertikaian hebat dengan suaminya, sehingga terjadilah tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban harus dilarikan ke IGD puskesmas setempat, namun nyawa korban tidak tertolong. Menanggapi peristiwa tersebut, pihak kepolisian pun langsung menangkap terduga pelaku yang merupakan suami dari korban. Kronologisnya sendiri masih kami butuh pendalaman dulu karena laporan terkait dengan kejadian tersebut masih baru kami terima ya tadi setelah maghrib berawal dari Polsek Jenggawa koordinasi dengan kami kebetulan karena memang kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi kami masih proses. Mohon waktu nanti kami rilis lebih lanjut. Pada intinya kejadian yang terjadi tadi gerak cepat Polsek maupun Polres berkoordinasi lalu mengamankan suaminya sendiri lalu kita bawa ke Mapolres Jember untuk kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suami korban dan sejumlah saksi guna mengungkap penyebab pasti dari tewasnya korban. Kisam Nugroho, Jember, Jawa Timur.